Peringatan dini tsunami pasca gempa di Maluku Utara dan Provinsi Sulawesi Utara diperbarui menjadi peringatan waspada pada Minggu malam. BMKG Winangun Manado menjelaskan sebelumnya gempa bermagnitudo 7,1 mengguncang perairan antara Sulawesi Utara dan Maluku Utara pukul 10 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat pada kedalaman 36 km. Hal tersebut membuat warga kota Manado panik. Dari pantauan Kompas TV pada Senin pagi, aktivitas warga Manado di kota Manado kembali berangsur normal. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.